Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, semoga saya temui dalam keadaan sehat walafiat. Di kesempatan Ramadan hari yang kedua ini, saya ingin menyampaikan salah satu mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi wa irhamukum man fis sama. Cintai apa yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan mencintai. Para alim ulama memaknai hadis ini secara luas, bahwasanya yang wajib dicintai bukan hanya manusia itu sendiri, tetapi banyak makhluk Allah yang Allah Ta'ala ciptakan di bumi ini, kurang lebih 18.000 jenis makhluk. Di antaranya yang wajib kita cintai adalah sejenis hewan, mungkin ayam, kemudian sejenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman bunga misalnya. Dan adapun bentuk ataupun aplikasi rasa cinta kita terhadap makhluk lain, misalnya ayam tersebut kita perlakukan dengan baik, kemudian kita beri makan, kita bersihkan kandangnya, ketika sakit kita beri obat. Ini perlakuan-perlakuan sebagai tanda cinta kita kepada makhluk ciptaan Allah. Kalau bunga kita sirami, kemudian kita beri pupuk, kita bersihkan, kita jaga, kita rawat, itu bentuk-bentuk daripada tanda cinta kita kepada makhluk Allah SWT. Nah, ketika kita sudah berbuat baik atau memperlakukan makhluk Allah yang lain ini dengan semestinya, dengan perlakuan yang terbaik, maka insya Allah dengan sendirinya Allah SWT akan cinta kepada kita. Dan bentuk cinta Allah SWT yang paling kita inginkan adalah ketika Allah SWT memberi kita kesempatan untuk senantiasa berbuat baik kepada makhluk Allah. Karena Nabi SAW sabdakan, orang yang baik itu orang yang senantiasa menjadi asbab kebaikan bagi orang lain. Demikian dari saya, tetap semangat puasanya, perbanyak amal, baca Quran, kemudian zikir, solawat, dan amalan solat-solat sunnah, nawafil, kita berusaha untuk sempurnakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.